Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mas Bos kalian dengan saya Donald Fajar. Mas Bos, kemarin kita sudah obral ada Xenia ya dengan berbagai tahunnya. Hari ini Doni ada Xenia lagi tahun 2009, Mas Bos. Ini tipenya sama dengan yang kemarin tipe SI. Kalau tipe SI itu 1300cc ya, Mas Bos. Jadi mesinnya besar. Ini mobilnya lumayan, Mas Bos. Bagus. Ya, warnanya juga hitam, pajaknya juga panjang. Ini platnya Jakarta genap. Ya, bagi Mas Bos yang sudah kepencet, langsung aja telepon ke 0877-3007-6399. Hanya 70 jutaan. Ya, silakan Mas Bos, langsung angkat telepon. Atau bagi Mas Bos yang di sekitar showroom nih, sekitar Tegal, mampir, lihat-lihat. Ya, siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Syukur-syukur mau yang ini nih, harga 70 jutaan. Cahaya Motor, di mana showroomnya ada di Jalan Raya Talang nomor 400A Talang Tegal. Ya, nanti sambil kita jalan-jalan, ya kan, sampai di sini supaya Mas Bos bisa lihat-lihat mobil yang lain. Yuk, kepoin, lihat mobilnya sampai dengan selesai. Oke Mas Bos, ini dia. Saya punya mobil murah meriah. Kita lihat mesinnya dulu Mas Bos. Ini dia OHC, EV sudah VVT-i. Nah, ini dulu. Ini bagus ya. Jadi masih bagus ini. Tidak ada bekas accident. Utuh ya Mas Bos. Utuh. Utuh loh. Mantap. Nah, kita lihat sikap mesinnya. Masih kaleng-leng ya. Kaleng-leng. Bobinya Lexus. Oke, Mas Bos. Di sini kita punya Daihatsu Xenia. Sama seperti yang kemarin kita sudah review. Daihatsu Xenia ini interiornya masih bagus, Mas Bos. Tuh. Bagus ya interiornya. Ini tulisannya just for new Xenia. Mobilnya masih bagus. Nanti tinggal kita lihat untuk asik interior ya. Ini knalpotnya megaphone ya. Knalpotnya B bulan 11. Pajaknya baru ya, nanti dipajukin. Warnanya hitam. Nanti ini dikasih dop Mas Bos. Kita coba ya di pas bentar. Ini ban masih bagus semua, mantep. Masih bagus semua. Belakang juga masih bagus. Untuk interior, kita nyalakan AC-nya. Cek hasilnya dingin atau enggak. Oke, AC dingin lumayan. Nah, ini untuk audio.
masih rapi, hanya ini lagi diberes-beresin, dibersihkan ya, supaya nanti ketika ada yang beli sudah langsung tersedia. Piper oke, jalan. Nanti Mas Bos langsung ke point aja. Oke Mas Bos, kalau sininya Avanza ya sudah ya, gitu-gitu aja ya. Mobilnya ini masih bagus, silakan Mas Bos, ini murah banget, 70 jutaan Mas Bos. Murah sekali, silakan Mas Bos langsung kepoin. Wih, tuh wiper belakang jalannya. Kalau Xenia, Avanza itu mobil compact ya, jadi menurut Doni itu lebih simple karena dia tidak terlalu besar, dia tidak terlalu kecil ya. Nah, Doni juga punya Etios tuh, nanti sama-sama kita review juga. Oh iya, ini Alphard sudah terjual ya oleh subscriber dari mana kemarin. Malam tuh. Karimun juga sudah terjual, jadi stiker-stiker dan ya ini pangsa pasarnya udah rame ya Mas Bos, segala lini sudah ini semua ya sudah tergarap. Jadi Grand Livina juga laku tuh, lagi di salon. Wah, Grand Livina lakunya cepet banget, makanya Mas Bos kalau ada review Grand Livina langsung deh dipantengin, kalau Mas Bos langsung berminat. Kenapa Grand Livina banyak diminati? Karena tahunnya tahun muda tapi harganya low, dengan kualitas yang boleh diadu dengan Avanza Xenia. Tapi kalau Doni sendiri lebih memilih Grand Livina. Ya, tapi kembali lagi itu ke masalah selera ya, Mas Bos. Xenia Avanza mobil compact, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Dan dia memang sudah mobil cerita umat ya. Oke, Mas Bos, demikian review kita tentang Xenia Daihatsu Xenia. Platnya B, nomornya genep. Pajak panjang. Silakan Mas Bos bagi yang berminat langsung saja kepoin supaya Mas Bos dapat harga terbaik. Saya Dona Fajar dari channel Doni TV, terima kasih. Jangan lupa berselawat minimal 9 kali sehari supaya kita mendapatkan syafaat besok di yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.